penuturan narasi peristiwa-peristiwa atau tokoh-tokoh sejarah di tanah air masih sering dihadapkan pada banyak masalah dan tantangan untuk bisa merekonstruksi sejarah secara jujur dan jernih, hingga bisa bermakna luas bagi peradaban. Di antara masalah dan tantangan dalam penuturan fakta-fakta sejarah ini, misalnya bisa ditemukan dalam pilihan tafsir sejarah yang dihadirkan dalam banyak film nasional yang berkisah atau berlatar kisah tentang tokoh atau peristiwa sejarah. Banyak produksi film nasional yang berkisah atau berlatar kisah tentang tokoh-tokoh atau peristiwa-peristiwa sejarah misalnya, dinilai sejumlah kalangan kental dengan muatan propaganda yang mengaburkan kebenaran sejarah. Perkembangan dunia film nasional tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial politik yang terjadi di tanah air. Diperingatinya tanggal 30 Maret sebagai Hari Film Nasional misalnya, dinilai banyak kalangan merupakan buah dari kebijakan politik. Sebab penetapan tanggal ini sebagai Hari Film Nasional sejak tahun 1962 dilatar belakangi alasan sejarah. Karena pada tanggal 30 Maret 1950, proses produksi pembuatan film Darah dan Doa dimulai. Oleh para penggagasnya, film Darah dan Doa dinilai merupakan tongkat bersejarah lahirnya film Indonesia. Sebab, meski sejak tahun 1926, film berbahasa Melayu yang dibuat dengan melibatkan aktor-aktris Bumi Putra telah banyak diproduksi. Namun baru pada film Darah dan Doa, ideologi bangsa Indonesia sebagai bangsa merdeka yang tidak mau dijajah dengan jelas diekspresikan. Nah, jadi yang dijadikan patokan untuk Hari Film Nasional adalah syuting, hari syuting pertama. Kenapa? Bukan karena dia film pertama, bahkan itu film ketiga Usmar Ismail. Ya. Tetapi karena merupakan film pertama yang berkesadaran sebagai film nasional Indonesia. Gitu, kesadarannya ya. Jadi sifatnya ideologis, ya, ada politik identitas di situ. Ya. Politik identitas, bahwa ini loh Indonesia. Nah, jadi alasannya itu. Perlu diketahui bahwa hanya sedikit negara punya hari film, ya. Jangan-jangan satu-satunya. Penetapan tanggal 30 Maret sebagai Hari Film Nasional pada awal tahun 1960-an sempat diprotes kalangan kelompok kiri. Karena film Darah dan Doa yang tanggal perdana produksinya dijadikan sebagai Hari Film Nasional disebut menggambarkan kelompok kiri sebagai kelompok pemberontak. Pada saat itu Usmar Ismail memang yang dikenal sebagai Bapak Perfilman Indonesia, itu juga buat saya menjadi sebuah pertanyaan, apa yang dimaksud dengan Bapak Perfilman Indonesia? Karena Usmar Ismail itu sendiri sebetulnya dibandingkan dengan misalnya Bachtiar Siagian, ya kan? Bachtiar Siagian juga seorang filmmaker seangkatannya dengan Usmar Ismail, itu produksi filmnya banyak kan Pak Bachtiar Siagian. Ya kan, Pak Bachtiar itu adalah seorang yang buat saya adalah sangat multi talent ya. Dia bisa menyutradarain drama, sekaligus dia juga bisa menyutradarai membuat film dokumenter, dia juga bisa membuat film fiksi. Bahkan jejaknya Bachtiar Siagian pun kita tidak akan pernah tahu di mana. Film-filmnya semua dibakar, ya kan? Hanya karena dia beraliran kiri pada saat itu. Pada masa demokrasi liberal, antara tahun 1950 sampai 1957, perkembangan industri perfilman Indonesia cukup maju. Tanet Pong Masak, dalam buku sinema pada masa Soekarno, menulis bahwa saat itu ada 74 perusahaan film yang dalam rentang 7 tahun memproduksi tak kurang dari 317 film. Dari aspek ideologi, film-film yang diproduksi pada masa ini menampilkan potret dan pandangan politik dan ideologi yang beragam.
Keberagaman ideologi dan pandangan politik ini juga tercermin pada sejumlah produksi film dengan kisah terkait tokoh-tokoh sejarah atau berlatar peristiwa-peristiwa bersejarah. Semua film pada akhirnya medium ekspresi. Cuma konteks zaman yang menentukan. 55-7 saya kira relatif isu-isu mengenai keindonesiaan menguat di situ. Jadi maklumlah pengakuan kedaulatan dari Belanda tahun 49. 50 mulai kita memproduksi film. Nah, tema-tema tentang bagaimana kemerdekaan itu harus diisi, kemudian mulai ada pembicaraan mengenai dalam tanda petik apa yang boleh, apa yang tidak dilakukan untuk mengisi kemerdekaan juga mulai digarap. Juga pada tingkat tertentu sudah berani juga di film Lewat Jam Malam, contohnya kita sudah bicara soal korupsi, bagaimana pejuang-pejuang yang kembali dari medan perang hidup dalam era kemerdekaan dan gamang. Nah, saya kira ini masih fase-fase di mana kebijakan negara juga belum banyak campur tangan dalam film, sehingga relatif bebas. Pada masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno yang mendominasi kekuasaan menyadari arti penting film sebagai alat propaganda. Pada masa ini, pemerintah memproduksi film propaganda Gelora Pembangunan yang harus diputar di bioskop-bioskop sebelum pemutaran film utama dimulai. Setelah kelahiran TVRI pada tahun 1962, peran propaganda ini banyak diambil oleh TVRI. Bung Karno tidak membatasi orang membuat film, tetapi Bung Karno sangat concern tentang film atau karya-karya yang sifatnya membuat national building. Ya kan? Karena itu pada saat itu muncul karya-karya seni yang sangat berkiblat sama Amerika seperti Cosplus yang ditangkap sama Bung Karno. Ya kan? Karena dianggap itu karena itu sangat Amerika sekali gitu kan, maka ditangkap. Nah, di sini kemudian film dianggap sebagai di masa pemerintahnya Bung Karno dianggap sebagai karya-karya yang bisa menumbuhkan reaksi yang sangat efektif. Pada masa pemerintahan Orde Baru, kesadaran untuk menjadikan film sebagai alat propaganda berlangsung lebih masif dibanding pada masa-masa sebelumnya. Bedanya, seiring tersingkirnya kelompok kiri dari panggung politik Indonesia pasca peristiwa gerakan 30 September 1965, film-film berlatar sejarah hanya memungkinkan diproduksi atau diputar secara luas bila tidak berisi muatan ideologi yang tidak menyalahi tafsir ideologi menurut versi penafsiran pemerintah. Karena itu, meski ada banyak film terkait sejarah yang diproduksi semasa kekuasaan rezim Orde Baru, hampir semua film sejarah pada masa ini nyaris tidak memberi ruang ekspresi atau simpati pada kelompok-kelompok ideologis yang dianggap ancaman oleh rezim Orde Baru. Ya, ini ada diktum yang berlaku kalau dalam sejarah gitu. Sejarah ini hampir selalu ditulis ya menurut versi yang berkuasa gitu ya. Jadi ketika kekuasaan Orde Baru naik, tentu ada banyak sekali tafsir mengenai masa lalu yang mengikuti politik pemerintah pada saat itu gitu ya. Jadi bahwa yang menonjol itu misalnya adalah serangan umum 1 Maret ketimbang pertempuran yang lain pada masa yang sama gitu. Dan juga caranya membaca sejarah kontemporer kita itu sangat berbeda tentunya dari masa Soekarno gitu ya. Dan juga saya kira kesadaran ya bahwa film ini adalah media propaganda yang sangat efektif itu juga dipahami betul oleh pemerintah pada saat itu. Film-film berlatar sejarah berkualitas yang diproduksi pada zaman Orde Baru seperti November 1928 atau Cut Nyak Dien tidak mendapat resistensi dari pemerintah karena relatif dianggap tidak mengganggu monopoli tafsir sejarah yang dimonopoli rezim yang berkuasa saat itu. Jadi kalau ada film-film propaganda itu jelas maksudnya udah jelas. Hanya untuk meyakinkan masyarakat bahwa aku atau kelompokku lah yang paling benar.
Pada masa pemerintahan Orde Baru yang berlangsung sejak tahun 1966 hingga tahun 1998, film-film cerita dengan kisah berlatar sejarah yang dibuat untuk kepentingan propaganda rezim yang tengah berkuasa cukup banyak diproduksi. Lewat jangkauan tangan kekuasaannya yang hegemonik dan nyaris tidak terbatas, rezim Orde Baru beberapa kali bahkan mensponsori langsung produksi film-film bernuansa sejarah yang kental dengan muatan propaganda. Dan kemudian memanfaatkan film-film sejarah bermuatan propaganda ini sebagai alat propaganda yang masif, terutama sebagai alat politik untuk menopang legitimasi sejarah atas kekuasaan mereka. Propaganda adalah propaganda. Pasti ada kepentingannya. Nah, tapi propaganda yang berkepentingan dipercaya, ya dia pakai data kan? Gitu. Nah, tampaknya datanya benar semua itu. Jamnya, tanggal, apa gitu. Tapi tetap demi kepentingan propaganda kan? Ya kalau sudah jelas propaganda kan gampang. Kayak kita lihat iklan gitu. Kenapa harus percaya? Tetapi kan dia sah sebagai propaganda loh. Jadi nonton film apapun, ya, propaganda kah, dokumenter kah, berita kah, penelitian sejarah kah, tetap harus kritis. Film adalah cita. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, membuat film itu mau menjual citra apa? Mau menjual citra apa? Ini yang penting. Makanya terjadilah manipulasi banyak. Ada dicitrakan hanya untuk kepentingan seseorang. Ada diciptakan untuk kepentingan hanya kelompok biasa, kelompok kecil. Jadi kalau ada film-film propaganda itu jelas maksudnya udah jelas. Hanya untuk meyakinkan masyarakat bahwa aku atau kelompokkulah yang paling benar. Tidak ada kelompok dan pribadi lain yang paling benar. Menyatakan kesetiaannya kepada Dewan Revolusi Indonesia. Beberapa contoh Dewan film terkait sejarah yang dalam kajian sejarah sinema nasional kerap dinilai kental dengan muatan propaganda rezim Orde Baru adalah film Janur Kuning, produksi tahun 1979, Serangan Fajar, produksi tahun 1982, dan film Pengkhianatan G30 SPKI, produksi tahun 1984. Dalam tiga film sejarah, dengan setting waktu dan cerita berbeda ini, sosok Soeharto yang tak lain merupakan Presiden Indonesia selama 32 tahun masa kekuasaan Orde Baru ditampilkan sebagai salah satu tokoh utama film. Tidak sekedar ditampilkan sebagai tokoh utama, dalam tiga film ini, sosok Soeharto juga selalu digambarkan dalam citra yang sangat positif. Antara lain, murah senyum, penuh kasih sayang, bervisi jauh ke depan, tegas, dan penuh gagasan. Tapi bahwa ada usaha untuk kultus individu peran Soeharto di situ memang besar. Tapi ini kan sebenarnya soal yang sama terjadi dalam semua aspek pengajaran sejarah di Indonesia pada masa Orde Baru. Buku-buku yang ditulis, kajian-kajian yang ditulis, memang relatif lebih pada upaya untuk membesarkan rezim Soeharto sendiri. Dan saya kira ini sesuai dengan apa yang sering disebut bahwa sejarah ditulis oleh para pemenang. Tak hanya digambarkan dalam citra yang sangat positif dalam film Janur Kuning dan film Pengkhianatan G30 SPKI, sosok Soeharto bahkan ditampilkan sebagai pahlawan paling menonjol pada sepanjang cerita film. Pada film Janur Kuning, yang berkisah tentang peristiwa serangan umum 1 Maret 1949, sosok Overstay atau Letkol Soeharto tidak hanya ditampilkan sebagai perwira TNI yang menolak tunduk kepada militer Belanda, namun juga dinarasikan sebagai pencetus ide serangan umum 1 Maret 1949 yang dikisahkan sangat hebat dan menjadi kunci pengakuan Belanda atas keberadaan negara Republik Indonesia. Banyak sejarawan menilai penggambaran Soeharto sebagai penggagas serangan umum 1 Maret dalam film Janur Kuning, arahan sutradara Alan Surawijaya ini, memiliki tingkat akurasi sejarah yang rendah. Film itu sendiri sebetulnya sebagai sebuah produk ya tetap menarik, ya terlepas dari apa situasi yang melahirkannya gitu. Nah, yang
sering tidak arif kalau kita kemudian memandang ini adalah kebenaran yang berlaku umum, gitu ya. Padahal sebetulnya dia punya konteks nih, gitu ya. Konteks kelahirannya kita pahami, maka film itu akan bisa kita mengerti jauh lebih tepat, gitu ya. Jadi film bagaimanapun kan bukan representasi dari kebenaran, gitu. Dia adalah tafsir terhadap kebenaran, gitu ya. Tafsir terhadap fakta sejarah yang ada, dan tafsir ya terbuka untuk diperdebatkan, gitu. Tiap anggota. Film cerita sejarah yang dinilai banyak kalangan sebagai film propaganda terbesar rezim Orde Baru adalah film pengkhianatan G30S PKI yang disutradarai Arifin C. Noor. Film ini bukan hanya digunakan sebagai alat politik untuk mencitrakan sosok Soeharto sebagai penyelamat utama negara dan ideologi Pancasila, namun juga digunakan rezim Soeharto untuk melanggengkan pemahaman masyarakat luas mengenai peristiwa tragedi 1965 dari sudut pandang yang menguntungkan kekuasaannya. Sejumlah sejarawan, misalnya, berpendapat penggambaran visual rangkaian adegan pembunuhan para jenderal dalam film pengkhianatan G30S PKI terlalu didramatisasi untuk membenarkan operasi penangkapan dan pembunuhan terhadap anggota dan simpatisan PKI. Dalam hasil otopsi, jasad para jenderal korban penculikan tidak ditemukan bekas siksaan seperti yang digambarkan dalam film itu. Jadi ketika mendapatkan perintah, permintaan dari PPFN pada saat itu untuk membuat film G30S PKI, Pak Arifin langsung melakukan riset. Apa yang Pak Arifin lakukan? Ya membuka data-data yang dapat dari mana? Dapat dari buku putih dong. Dapat dari pemerintah, ya kan? Nah, soal visum, ya kan? Visum itu baru dibuka, bukan baru dibuka ya, baru dilakukan penelitian dan sebagainya itu baru kemudian muncul ada artikel itu tahun 1987 bahwa jenderal itu tidak dilakukan penyayatan apapun. Visum itu baru dibuka dan terbaca, dan itu pun oleh orang luar. Dan itu setelah film G30S PKI jadi dan rilis. Bagaimana itu? Film itu adalah sebuah medium untuk mengelabui, untuk membuat trik. Jadi kalau orang belajar sejarah lewat film, buat saya kok salah ya? Tidak bisa kita belajar sejarah lewat film. Setelah gerakan reformasi sukses menumbangkan kekuasaan rezim Soeharto pada bulan Mei 1998, produksi dan penayangan film-film sejarah yang bermuatan propaganda rezim Orde Baru mulai berkurang drastis. Halo, Soeharto di sini. Secara resmi, Yunus Yosvia, Menteri Penerangan pada pemerintahan Presiden B.H. Habibie, bahkan memerintahkan penghentian penayangan film-film sejarah yang bernuansa pengkultusan tokoh seperti film Janur Kuning dan pengkhianatan G30S PKI karena dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika reformasi. Ya kita tidak bisa mengandaikan bahwa sebuah klaim kebenaran diterima semua orang. Ya kan? Gitu. Jadi pengkhianatan G30S itu boleh saja diputar lagi. Ya. Tapi dia tidak bisa lagi mengklaim diri sebagai satu-satunya kebenaran. Gitu. Sebagai contoh sekarang. Jadi setelah reformasi, itu kan muncul GFES kan, Festival Film Internasional. Ternyata itu masih diputar pengkhianatan itu. Tapi sebagai contoh. Ya, contoh film ya kayak gini nih kalau orang mau manipulasi sejarah. Itu. Tapi misalnya itu bukan manipulasi, serius, ini loh sejarah sebenarnya. Karena Arifin C. Noor itu risetnya beneran dengan data-data, gitu ya. Tapi memang ada yang disebut kuasa dominan. Ya, siapapun masa itu berpikirnya selalu setuju dengan Orde Baru, ya. Karena ada yang disebut kuasa dominan itu. Ya, mau mengkritik belum udah nggak berani, udah terkencing-kencing. Ya biasanya kalau film propaganda kan sebetulnya bukan untuk dinikmati, tapi untuk dipaksa diyakinkan orang lain untuk percaya pada apa yang disampaikan kan, namanya propaganda. Jadi film itu sudah cukup dihentikan, ya kan, dihentikan dan dimasukkan ke dalam arsip, ya kan, sebagai sebuah artefak.
sebagai sebuah karya sastra, karya film anak bangsa, anak bangsa yang memang periodenya sudah periode lama gitu kan. Nah, tidak bisa kemudian kita membuka itu kemudian dijadikan semacam ini loh rujukan, ini yang paling baru. Kemudian kita menghilangkan penemuan-penemuan data-data baru yang lainnya. Kalau saya pribadi, saya kok tidak sepakat dengan itu gitu. Mereka bisa memilih cara yang lebih baik. Seharusnya iring relatif terbukanya keran kebebasan politik sejak era reformasi 1998, keran kebebasan kreatif juga relatif dinikmati para sinias untuk memproduksi film-film bernuansa sejarah dengan perspektif tafsir sejarah yang lebih independen. Sejumlah film bernuansa sejarah yang mengambil setting cerita prahara dan tragedi 1965 seperti film Pasir Berbisik, Gi, hingga Sang Penari misalnya, berani menuturkan versi narasi sejarah yang berbeda dengan versi tuturan sejarah G30S menurut rezim Orde Baru. Saya ambil contoh misalnya Sang Penari, diangkat dari novelnya Pak Ahmad Wahari mengenai episode yang sama itu. Tapi angle yang sangat berbeda. Dia tidak berbicara tentang apa yang terjadi di Lubang Buaya, tidak juga berbicara tentang situasi politik, dia ambil perspektif seorang penari. Di dalam lintasan sejarah yang penuh gejolak itu. Nah, dengan memasukkan angle atau sudut pandang yang berbeda ini, pemahaman kita mengenai sejarah juga akan menjadi jauh lebih bernuansa. Bahwa ketika berbicara tentang peristiwa 65, ini bukan cuma soal perebutan kekuasaan yang terjadi di Jakarta gitu. Ini menyangkut hidupnya banyak orang gitu ya. Orang yang sama sekali nggak ada urusannya dengan apa yang terjadi di pusat kekuasaan itu, tapi dampaknya mereka rasakan langsung gitu. Nah, ini ketika diangkat sebedalam cerita menurut saya sangat membantu ya, memperkuat kesadaran publik bahwa sejarah ini satu ranah yang nggak bisa dibaca dengan cara tadi itu ya. Oh, ini salah, ini benar, ya, ini hitam, ini putih gitu ya. Ternyata punya nuansa yang luar biasa. Film itu adalah sebuah medium untuk mengelabui, untuk membuat trik. Jadi kalau orang belajar sejarah lewat film, buat saya kok salah ya? Tidak bisa kita belajar sejarah lewat film. Film itu adalah tempat untuk kita melakukan hiburan sekaligus kemudian kita mendapatkan semacam rangsangan untuk kemudian kita mempelajari hal yang baru. Dari Komandan Divisi dan Komandan Resimen dari Sumatera, semua sepakat untuk memilih Sudirman. Meski saat ini ada kebebasan kreatif untuk menghadirkan tafsir yang relatif independen dan beragam dalam produksi film-film nasional bertema sejarah, sejumlah masalah dan tantangan baik lama maupun baru sudah menanti. Masalah-masalah dan tantangan-tantangan yang semoga bisa diatasi dengan baik oleh segenap pelaku dan pegiat film nasional. Yang penting juga dicatat, bukan ketepatan ya, akurasi fakta sejarah gitu. Ini kadang-kadang juga soal gitu ya. Sejarawan selalu menuntutnya harus persis benar seperti itu. Ya itu namanya bikin dokumenter. Ya, beda nih gitu ya. Kalau dia bikin film cerita, itu pasti dramatisasi. Ya. Nah, elemen cerita ini nggak boleh hilang. Ya. Soalnya kalau misalnya dia bikin cuma perjalanan Bung Karno, katakanlah ya, dari dia kemudian aktif mahasiswa sampai kemudian di penjara, kemudian diikuti hari ke hari seperti yang tersedia di dalam arsip-arsip, ya bikin buku aja. Jangan bikin film gitu. Kalau kita bikin film, tentu ada dramatisasi kan. Aspek tertentu dari kehidupan itu, dan itu sangat terbuka pada tafsir. Kita perlu penulis-penulis skrip yang hebat, kita perlu sutradara yang hebat, gitu, yang betul-betul bisa menghadirkan aspek yang ingin ditonjolkan dari seorang tokoh itu secara bulat, gitu. Atau sebuah peristiwa. Ya. Film itu kredo sutradara. Film itu pernyataan diri seorang sutradara. Statement sebuah kelompok kreatif. Menyatakan sesuatu untuk menjawab pesan yang selalu menjadi obsesi mereka dan membuat film itu untuk mendapat jawabannya. Melayunesia atau Indonesia? Menurut Tuan, apakah nama tanah ini, Tuan Cokro? Hanya dapat dibentuk dari kemanusiaan. Kemanusiaan yang nantinya akan mempersatukan kita semua, Tuan-Tuan. Pemerintah Hindia Belanda tidak menginginkan kalian bersatu.
Karena kalau kaum Jawa dan Tionghoa bersatu, maka subur tanah ini. Metro TV, knowledge to elevate.